Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Pena, kembali lagi bersama saya Abu Fatur dalam segmen Pojok Rukiah. Kali ini kita akan mencoba melakukan rukiah rumah salah seorang warga yang kerap diganggu oleh makhluk halus. Bahkan menurut pemilik rumah, selain sering mengganggu dengan suara-suara yang janggal, ada salah satu penghuni rumah yang diganggu bahkan hingga jatuh sakit. Kami mohon doa dan dukungan dari sahabat Pojok Pena semua, semoga rukiah yang akan kami lakukan bisa berjalan dengan baik dan berhasil mengusir jin usil tersebut. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Yeah.
Iya nggak ikut aing ngaudang kena. Assalamualaikum. Aing ternyaho etam mana ngomong naon tanah. Assalamualaikum. Ternyaho aing ngaudang etam ngomong naon tanah. Aing aya nu ngirim deui. Ya sia. Aing mah indit. Aing sadap betah di dia. Tadi nama ku aing di bawah. Allah Maha Kuasa kesia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyun 'adzim. Gimana Kang Andi, apa masih ayah ada? Masih ada dua lagi. Dua atau satu? Dua, cuman yang kayaknya satu benar. Yang satu lagi ini masih orang jahat nih. Masih jahat. Coba langsung diberesin semua Kang, kalau bisa di inilah. Ya, insya Allah. Kalau bisa, barang kali ada kerupun. Bismillahirrahmanirrahim. Sok salewat-salewat bari naros kan tadi meureun ningali nya baru teh tah bari naros di sekitaran bumi aya buhul teh buhul atanah di kendaraan ai nu sabenerna mah bibi teh lokot aya tutunda kan naunya sebut namun di ya mah gelung ah gelung kemana di dia teh sebut tuh bulah kulon bulah poyo kulon intinya itu betul gelung itu mau banyak kita apa kemana jadi si gelung itu teh amun iya mah sok nyanyi. Oh, sok nyanyi. Dari gelung teh benda apa makhluk kita malah
Jadi eta teh benar cuma tadina sok dipake sanggul sanggul eta. Jadi ayeuna anu aya di ieu teh sanggulna. Sanggulna. Nah ini tembona sok HST dinyanyian ku eta. Jika pendek. Jadi tuh nyawa naon-naon mah teh ieu. Jadi pajongjonan gitu mah. Namun bisa micin gerung eta nama lokasinya ambe aing cicing banget di mana lokasinya eta di pulau pojok kulon tah pan aya rada ka aya kokocok lain saeutik kulon kidulnya tah saeutik kokocok kulon kidul kulon eta pahdinya kokocok kulon kidul nya teh ambe kokocok eta di pahdinya heuh iya cen dinya tadi piceun ambe aing teh es bae. Aing mau mana HS ya, ke Sudang ya on, di kidungan deh HS deh, ya on deh HS deh kidung itu bah. Yang saya nak wayah lah, ya terus lah keluar untuk menjaga kenya. Nak kita jaga kenya di dite, ada nak ganggu macam mana? Sok gara pamit deh lah keluar deh lah. Dah aing mau bisa keluar. Sok keluar sorangan sok ayat tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad ya Allah. Saat ini kita berusaha untuk mencari buhul. Mudah-mudahan bisa ketemu. Alhamdulillah, sahabat Pojok Pena, tadi kita sudah menelusuri tempat pencarian buhul, ternyata alhamdulillah kita telah menemukan buhul, ternyata energinya lumayan cukup besar sekali ya. Ini tadi melalui mediumisasi katanya, gelung, mungkin ini gelung itu rambut sih, rambut bergulung-gulung. Dan ini buktinya, ini adalah sebuah rambut, ini adalah rambut, ini yang sisa di sini. Robot di robot. Di satu. Ya. Terus ada di dalam. Balik. Ini. Ini energinya lumayan luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin inilah dalam bentuk buhul. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sedang melakukan proses penguburan buhul yang tadi kita peroleh. Mohon doa dan dari sahabat-sahabat di rumah. Allah.
lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.